Kemarin makasih ya doanya ya. Iya, jadi saya baru saja mendarat di Balikpapan. Untuk hari ke depan ini, saya dan jajaran Kementerian APR, BPN akan berkegiatan. Tentunya secara khusus, besok kita akan mengikuti sidang Kabinet Paripurna pertama yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, menghadirkan seluruh anggota Kabinet pertama kalinya di IKN. Ini akan menjadi momen yang penting dan bersejarah, ya. Kita berharap persiapan-persiapan menuju peringatan Hari Kemerdekaan kita 17 Agustus nanti juga bisa berjalan dengan baik, progresnya baik dan bisa diselenggarakan dengan sukses dan mental. Nah, selain itu tentunya ada beberapa hal lain yang akan dilakukan, termasuk ada sejumlah groundbreaking yang besok akan dilakukan di IKN. Sedangkan saya sendiri tentu dalam kapasitas sebagai Menteri ATR BPN juga ingin berkegiatan dengan jajaran Kanwil. Di sini ada Pak Denny yang juga sebagai Kepala Kanwil BPN di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk juga dengan jajaran kantor-kantor pertanahan yang ada di sekitar Balikpapan dan wilayah IKN. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa terus menghasilkan solusi urusan pertanahan yang kita tahu juga seringkali kompleks dan penuh dengan tantangan. Tapi kami meyakinkan bahwa Kementerian ATR BPN ingin terus memahami apa permasalahan sekaligus juga menjadi responsif terhadap apa yang dikeluhkan oleh warga. Walaupun juga mohon dimaklumi karena begitu kompleksnya, begitu banyak permasalahan tanah dan tata ruang ini juga membutuhkan waktu dan proses yang perlu kesabaran. Kira-kira begini.